Seorang pria lanjut usia asal Lumajang, Jawa Timur membeli mobil ratusan juta rupiah pakai karung beras. Pria berusia 103 tahun itu ternyata ingin memotivasi pemuda desa agar giat bekerja keras demi meraih sukses. Wih, makin gagah ya. Mbak Kerto nyetir mobil SUV-nya keliling kampung. Sekalian nih, pria kelahiran tahun 1919 itu juga menunjukkan lahan pertanian seluas 30 hektar yang dimilikinya. Mantap, Mbah. Belum hilang dari ingatan, ini loh warga desa Ranupani, Lumajang, Jawa Timur yang viral karena beli mobil seharga 500 juta rupiah lebih menggunakan uang tunai yang dibawanya pakai karung beras. Rupanya Mbah Kerto juga punya mobil serupa loh. Ya, Mbah Kerto yang usianya menginjak 103 tahun sekaligus ingin memotivasi pemuda di desanya bahwa kerja keras pasti membuahkan hasil yang maksimal. Dalam kesehariannya, Mbah Kerto juga menunjukkan hidup yang sederhana. Kelahiran tahun 1919. Bisa hati, bisa nyopir, bisa macul. Kenapa kok suka mobil? Oh, senang, uangnya ada, senang, bisa masih bisa nyopir. Nah, kalau begitu kita jangan kalah semangat ya sama Mbah Kerto, supaya masa tua nanti masih bisa menikmati hasil jerih payah. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur.